Ya, jadi untuk pemain sepatu roda ya, kami meminta semua teman-teman yang main sepatu roda agar bermain, berlatih dan sebagainya di tempat yang sudah disiapkan, jangan di jalan raya yang dapat membahayakan teman-teman sendiri pengguna sepatu roda ya. Ya, jadi memang itu nanti diatur ya, ke depan itu nanti diatur jalurnya ya, titik-titiknya, dan harus kalau ada kegiatan-kegiatan itu harus dikoordinasikan supaya ada pengawalan ya. Nah, tapi kalau bebas seperti itu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan. Jadi kami tentu ikut bertanggung jawab memastikan seluruh warga Jakarta siapapun termasuk pengguna sepatu roda agar bisa menggunakan tempat-tempat yang sudah disiapkan dan disediakan. Medcom.id, a part of Media Group Network.